Bobby Voin akan menabrak kompon milik tim RRQ2. Pemain sudah mulai tumbang. Trash talk terjadi. Peko menjadi malaikat maut untuk tim Voin. Satu persatu pemain dari Voin berhasil ditumbangkan. Dan kali ini Peko ingin mendapatkan yang terakhir. Ada follow up dari bagian luar namun belum bisa masuk ke dalam. Dan berhasil ternyata RRQ memulangkan Voin menuju ke arah lobby PC Gaming. Dua tim tersisa, 2-2 antara Aura versus Alter Ego. Oh my God, tanpa disadari begitu cepat mengikisan masal yang terjadi. Mau tidak mau kali ini 2 versus 2 akan harus terjadi. Dan ternyata terspeak of Potato hampir saja tertumbang. Tapi Nomerci mendapatkan tembakan yang begitu dalam. Akankah berhasil untuk JT 1v2 situation dari Alter Ego pun akan langsung melakukan reloadnya di port karena depan 1v1. Refract terjadi 1v1 situation. Wow. Dekat dengan landscape ternyata Boom bertemu dengan beberapa tim yang memang rotasinya berada di bagian luar ataupun bermain di pinggir zona. Dan lihat Ken begitu percaya diri mendapatkan dua pemain dari tim landscape. Ini akan menjadi tambahan pundi-pundi poin eliminasi untuk Boom Esports. Memulangkan RPKO. Betul, RPKO tampaknya menggunakan momen terakhir untuk menambahkan satu poin eliminasi. Tapi dari Victim yang tadi punya tempo, kali ini agak telat jadinya. Tapi dengan instan NFT mempulangkan dari tim Nero. Akankah dari NFT bisa mendapatkan VWC di keempat mereka? Atau akankah dari Victim yang kali ini sudah bergerak menuju ke low ground bisa membalikin keadaannya? Itu granat flippy, kuat kill loh. Iya, instan. What? Kayaknya nyamber sama mobil deh. Nggak mau harus bergerak sekarang juga dan mulai maju menyisiri sungai perlahan. Tapi pasti Nook masih berkamuflase di belakang sana menjadi cacing. Masih belum ketahuan juga granat. Hampir saja menumpangkan seorang headset. Itu dia akhirnya Nook dengan strategi cacing berhasil untuk memulangkan hands. Sudah mulai berusaha untuk bergerak dengan agresif. Tembakan demi tembakan terus dilontarkan ke arah depan. Memberikan pressure yang cukup berat kepada Aura. Tapi Nook ini berbahaya banget. Musuh dalam selimut, duri dalam daging. Nook di belakang sana masih belum ke spot. Sama sekali tidak ada yang aware dengan Nook. Sudah mulai bergerak, Mavel berhasil ditumbakkan oleh seorang Jinx. Dan ini adalah last standing, bakal langsung ditembak sepertinya oleh seorang Nook. Oh no, bakal ditembak dan sama sekali tidak sadar Aura dengan keberadaan Nook di belakang sana. One more. 1v2 situation ternyata. Ternyata ini dia langsung menembakkan ke arah depan Nook. Kakashi low banget, masih bisa menembak dengan sangat licin. Bergerak terus menerus sesama Lauren.